Halo guys, welcome back my YouTube channel. Ini adalah video kelanjutan dari part 1 kemarin yang aku ngerjain bareng Raina, dan ini adalah part 2 nya sekarang aku mau ngerjain yang sebelah kanan guys. Ini sebelah kanan ya, kalau dibalik ini sebelah kanan, tapi kalau dibalikin gini ya posisinya, berarti ini sebelah kiri gitu. Nah, jadi ini aku udah selesai ya sebelah ngerjainnya, biar gak nanggung. Ini aku sisain ini karena jaraknya ini beda. Sekarang aku mau ngerjain yang ukuran 17. Ini yaitu yang karet warna kuning. Nah guys, ini sengaja aku pakai karet biar ini tuh nggak ngehalangin gitu loh maksudnya. Jadi aku berinisiatif untuk memakai karet. Di sini tengahnya aku diisi satu helai ya, zigzag gitu. Ini kayak agar nggak ketuker kayaknya lah. Maksudnya pembatasnya gitu. Jadi ini jaraknya sama ya. Jadi kita langsung nerusin aja ke bagian pinggirnya. Jadi ini jaraknya masih sama. Cuma beda rambutnya doang. Nah, oke guys, ini aku udah selesai ya yang tadi bagian sebelah apa kanan ini tuh. Jadi kita ngeberesinnya itu dibelah dua gini loh, kelihatan. Jadi ini di tengah-tengahnya dikasih satu helai ya, satu helai aja, tapi jaraknya zigzag gitu tuh. Ini kanan kiri ya gitu, kalau dibalikin jadi beda lagi, jadi kiri kanan kan. Nah lanjut, aku sekarang mau ngisi bagian yang atasnya. Jadi kalau dibalik ini kan jadi yang atasnya gitu. Jadi kalau dibalik ini otomatis ini jadi bagian bawah gitu. Oke, langsung aja kita kerjakan. Jadi aku ngerjainnya kayak gini posisinya. Kita kasih pinus dulu. Kalian bisa pakai karet babynya kalau si babynya ngehalangin. Soalnya kan biasanya itu suka apa ya, ngikut-ngikut gitu loh kalau di kaitnya. Jadi kalian bisa pakai. Nah ini aku udah dipakai karetin gitu ya, biar gak ngehalangin gitu si babynya. Ini aku pakai jarak 1x1 ya guys. Oh iya, jadi ini aku udah isi ya untuk telinga sebelah kanannya. Kalau dibalikin jadi sebelah kiri, tapi kalau dibalikin gini jadi sebelah kanan. Karena ini ngerjain si telinganya membutuhkan waktu lama, jadi aku isi duluan. Nah ini 1x1 ya, tapi jaraknya dibalik gitu. Isinya dua helai aja. Jadi ngarahnya tuh jadi ke sebelah
kanan gitu loh. Kanan apa kiri ya? Sebelah sini aja gitu loh. Tuh. Jadi nanti ngisinya terus aja ke sini. Jaraknya sama. Oke, guys, ini aku udah selesai ya. Tuh nyampe sini, jadi ini batasnya tengah-tengah ini. Nah, terus ini aku mau ngerjain yang kotak terakhir ya, yaitu sebelah kiri. Jadi ini diisinya sama jaraknya kayak gini 1x1, cuma menghadapnya itu beda ya. Jadi yang ini ke sebelah kiri gitu loh. Jadi ini aku mau pakai karet yang merah lagi, yaitu yang ukuran 13,5. Jadi ini beda ya, beda sendiri. Yang ini sama yang ini, si rambutnya beda, cuma beda ukuran aja. Nah, jadi gini. Bedanya ini cuma ke sebelah kiri aja gitu, karena ini di posisinya dibalik gitu. Perasaan aku ngomong gitu-gitu mulu ya. Kelihatan, guys. Masih sama ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, guys, ini aku udah selesai ngerjain barangnya. Dan mungkin segitu aja video tutorial pengerjaan barang Raina ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, comment, and share jika video ini bermanfaat. Pokoknya buat kalian, thanks for watching and see you next video. Bye.